Berikut hasil pertandingan 32 besar Korea Master hari pertama, Selasa 7 November 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Korea Master hari pertama, Selasa 7 November 2023, sektor tunggal putra, ranking 95 dunia, Alwi Farhan menang 2 game langsung atas ranking 114 dunia asal Cina Taipei, Lin Kuanting, dengan skor 21-15 dan 21-10. Hasil final kualifikasi sektor tunggal putra, ranking 95 dunia, Alwi Farhan menang permainan 3 game atas ranking 104 dunia asal Cina Taipei, Guo Quanlin, dengan skor 21-9, 18-21, dan 21-11. Hasil Korea Master hari pertama babak 32 besar, sektor ganda putra, wakil Indonesia, Rahmat Hidayat dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang atas pasangan Korea, Jin Yong dan Ki Dong Ju, dengan skor 21-18, dan pasangan Korea mundur di game kedua saat kedudukan 17-11. Jadwal Korea Master hari kedua babak 32 besar, Rabu 8 November 2023, sektor tunggal putra, ranking 46 dunia, Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi ranking 51 dunia asal Jepang, Yushi Tanaka. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 48 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo akan menghadapi rekan senegara ranking 28 dunia, Putri Kusuma Wardani. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 66 dunia, Komang Ayu Cahyadewi akan menghadapi ranking 63 dunia asal Azerbaijan, Keisha Fatima Azahra. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 38 dunia, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa akan menghadapi ranking 92 dunia asal Cina Taipei, Wei Chunwei dan Nicole Gonzalez Chan. Head-to-head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Korea Master tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.